Lu gak usah sok jadi pahlawan kesiangan ya anak baru. Jagoan lu. Emang kenapa? Takut lu sama gue? Hah? Dasar sampah. Sialan. Jadi segitu doang kemampuan lu. Karis, di sekolah ini lu tuh gak cuman belajar, lu juga harus bertahan hidup. Tapi kan sekolah tempatnya belajar, Nok. Udah lu dengerin kata gua. Jangan cari gara-gara sama si JJ. Apa lu lihat-lihat? Lu gak boleh diem doang, Nok. Lu harus lawan. Bacot lu, lu ngerti apaan sih? Pengecut lu, Nok. Di setiap jam. Tolong, Pak Guru, ada yang berantem. Pokoknya saya gak terima kalau misalnya Karis dikeluarkan dari sini. Kalau Bapak mau ngeluarin Karis, berarti Bapak harus ngeluarin saya juga. Apaan sih, Nak? Gak gitu juga jalan keluarnya. Kalau lu mau tahu soal Inok, lu turuti permintaan gua. Kok lu bisa tahu soal Inok? Gue gak kuat lagi, Riz. Gue juga gak mau semuanya begini. Nok, jangan nyerah, Nok. Gak bisa, Riz. Gue gak bisa. Gua bakal basmi semua pembuli yang ada di sekolah ini. Boleh, tapi lu bantu gua belajar ya. Oke, deal. Lepaskanlah semua yang terpendam di dada. Halo teman-teman, kenalin, nama gua Karisma Setia Putra. Gua anak pindahan di sini. Semoga gua bisa berteman sama lu semua ya. Sekolah ini udah gak bener sih. Gua harus turun tangan sendiri, basmi semua bully.